Yeay, akhirnya sudah sampai kita di stasiun Ngalam. Kita langsung menuju ke Wanokmari. Wanokmari. Mau kemana Mas Bram kita Bram? Gue pikir udah nyampe Amerika. 15 jam bro naik kereta dari Gambir ke Malang. Kalau naik pesawat udah nyampe Amerika bro. Yoi, kita udah harusnya kalau naik pesawat 3 jam, 2 jam nyampe. Tapi kita pengen yang susah-susah, jadi naik kereta ya. Dan lagi kita bakal bertualang menuju ke gunung-gunung yang ada di kota Malang. Gue udah sampai di kawasan Bromo. Ini adalah jalur yang bisa juga untuk ke arah Ranupane dan Semeru. Tuh jalurnya berkabut cuy. Dan gue jalan kaki dulu beli aqua ini gede 10.000 di sini ya. Jalurnya kabut. Jalan pun gak kerasa, gak berkeringat karena udaranya di sini dingin sampai 16 derajat Celcius. Jalur ini menunjukkan kalau ke sini itu ke Bromo, kalau ke Anas ke Semeru, Ranupane, Batengan. Ini ke Bromo. Ada tukang bakso 2. Kita bakal siap-siap turun ke bawah. Siap. Lihat treknya ya. Spot pertama kalau misalkan lu ke Bromo, kalau lewat naik motor yang ke arah penanjakan, inilah spot pertama yang bakal lu lihat. Sunyi dan menyenangkan. Karena jalannya berpasir.
nyampe bro. Dayung-dayung nih kak. Pisan tapi wes lawane wes di sana dong. Oh, masih kayak ruang ramai teman wes. Iya kan wes tidak. Pengen ini sampai dina udah kita mau tuh cari kok. Sampai dina wes. Udah dapat berapa mas seharian di sini mas? Cukup sudah. Cukup ya. Kali ini ramai nggak wisatawannya? Kapan? Yang main ke sini ramai nggak? Ramai tadi. Ramai ya. Boys, Swex. Jadi sudah nyampe di Bromo, di belakang Pijip. Dan ini belakang Bromonya. Ada pura ya. Dan kita mau cobain lah. Mas, Indomie-nya masih ada mas? Indomie coklat. Mie. Oh, mie goreng. Tetap juga dia pak. Wih. Nikmatin bakso. Berapa Pak harga baksonya yang 15 satu porsi. Satu porsi. Kalau yang ini 2000 satu. Ribuan. Terjangkau lah ya kalau main ke Bromo makan bakso di sini. Enggak takut mahal. Tenang lah. Bakso dengan pop mie. Nih gua dinginnya enggak kuat banget di Bromo. Jadi terpaksa saya membuka jaket 3 tahun yang lalu yang saya beli. Baru pertama saya pakai nih. Harus dihafalkan ya. Ini jaket perdana dari Singapura. Gue beli. Gimana ini ya. Kita buka. Ntar lupa gimana pasangnya lagi. Gua masih ada. Masih ada ini ya kan. Pakai dulu. Oke. Perdana pakai di Bromo. Masih ada ininya. Coba kita lihat ngaruh enggak? Serasa di Singapura. Perdana akhirnya membuat saya memutuskan dipakai di sini. Cuman lupa nih cara ntar masuk gigi lagi gimana. Thanks you.